pernah nggak lagi gendong anak kecil, tiba-tiba di belakang ada suara itu bukan tipe orang yang melankolis, yang penyedih. Tapi di situ hati saya hancur. Saya ngerasa kayak diiris. Di saat saya lihat anak kecil ngerinduin sosok ayah, di saat dipeluk nggak mau lepas. Dan ini anak-anak juga matanya pun kosong. Mereka adalah korban paling nyata, paling yang merasakan dampak paling beratnya. Dulu ya, kalau bicara soal perang, lihat di TV hanya secara visual atau tulisan gitu ya, ya sedih. Cuman nggak pernah tahu dan nggak pernah bisa. Soon enough in Aleppo, where a bombing yesterday killed at least 15 in the aftermath. Coba bayangin deh, kita kehilangan anggota keluarga, ada yang meninggal, kita stres, kita depresi. Kita kehilangan rumah, kita stres, kita depresi. Kita mengalami kemiskinan, kurang makan, kita pasti stres, depresi. Ini semua hal yang bikin manusia tertekan, bikin manusia sedih, nak ke mereka sekaligus. Saya terharu juga, dimana mereka di saat kesulitan seperti itu masih berusaha menjamu kita dengan seadanya. Minum teh, walaupun sedikit teh pahit. Minum bareng-bareng, cuman sedikit. Waktu itu ada salah satu butuh sesuatu. Jadi mereka tuh masih, apa yang mereka punya tuh yang mereka ambil dari kantongnya. Kayak nih, saya gak habis pikir. Di saat susah aja mereka masih mau ngebantu. Jadi kalau kita lihat di perbatasan, gue menyadari bahwa, wah, bisa dibilang ini nerakanya dunia. Mau makan gak ada makanan. Misalnya pun punya uang gak ada yang jual di situ. Dan gue tahu akhirnya di sini dimana perang itu adalah kejahatan besar. Dan diamnya kita, ketidakpedulian kita, termasuk kejahatan juga. Dari semua anak-anak yang gue temuin, semuanya membekas. Seandainya gue punya super power, gue mau nolong mereka semua. Gue bikin mereka semua bahagia. Ambil peran walaupun sedikit. Jangan cuma diem. Doakan tuh harus. Donasi, kepedulian harus, wajib. Jangan pernah minder bahwa kita gak bisa ngebantu orang. Sesedikit mungkin lakuin. Di sini hati gue terbuka, pikiran gue terbuka.